terkait pemberlakuan tarif atas dan tarif bawah pada transportasi di Kota Batam memaksa Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Kota Batam angkat bicara. Pihak KPPU beralasan tarif bawah tidak pantas diperuntukkan transportasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jika tarif bawah ditetapkan, maka konsumen akan dirugikan. Pasalnya jika pengemudi transportasi menetapkan tarif Rp5.000 per kilometernya, maka akan menjadi Rp7.000. Naiknya harga disebabkan adanya tarif bawah tersebut. Kita tadi tidak setuju dengan adanya tarif bawah. Ya. Alasannya seperti apa, Pak? Nah, kalau transportasi online, kita melihat nih, maksudnya apa nih? Bisa dari Gojek misalnya gitu. Motor ya, motor. Sepeda motor, bisa dari mobil. Nah, yang masuk sebenarnya yang didefinisi ke transportasi online adalah itu tadi kendaraan roda 4. Nah, jadi kita ngomongnya kayak taksi online sebetulnya. Nah, ya karena kalau dibikin batas bawah, ya artinya nanti mereka nggak bisa kompetisi lagi. Harga yang murah itu nggak bakal bisa dinikmati konsumen. Karena apa? Harga misalkan per kilometer misalkan 5.000, tapi ditetapkan batas bawahnya 7.000. Mau nggak mau dong yang tadi cukup dengan 5.000 harus jual 7.000. Nah, konsumen menjadi kehilangan. Itu surplus konsumen nggak ada di situ. Nah, makanya kita Lukman juga mengatakan mengenai kisruh transportasi online pada kendaraan roda 2, menurutnya pemerintah tidak bisa serta-merta melarang untuk beroperasi. Jika dilarang, maka akan ada diskriminasi antara ojek pangkalan dengan ojek online. Dari Batam, Alfisari, MNC Media, memberitakan.